meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, tapi melakukan perkara-perkara maksiat yang lain. Ya, orang-orang yang muslim, orang-orang yang muslimin, orang-orang yang salat ini berpuasa di bulan Ramadan dengan hakikat puasa tersebut. Sampai mereka berpuasa meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, mereka juga berpuasa meninggalkan riba, meninggalkan dosa, meninggalkan namimah. Namimah iaitu apa nama? Mengumpat dan riba, mengumpat dan domba dan bersumpah palsu mereka meninggalkan. Walaupun dia tidak membatalkan puasa, tapi dia telah membatalkan pahala puasa tadi.